Info banjir hari ini. Wilayah Kampung Cijahe, Baduy Luar dilanda banjir hingga longsor. Hal itu imbas dari curah hujan yang tinggi sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Banjir masih melanda wilayah tersebut hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Betul, telah terjadi banjir di Desa Kanekes atau di wilayah Baduy, kata Kepala BPBD Lebak Febi Rizky Pratama kepada wartawan, Kamis, tanggal 17 Februari tahun 2022. Febi mengatakan, banjir terjadi akibat luapan air Sungai Ciujung. BPBD memperkirakan ketinggian air mencapai 1 meter hingga 1,5 meter. Laporan sementara, banjir merendam pos perbatasan, 4 huma dan 4 jembatan. Selain banjir, intensitas curah hujan yang tinggi juga menyebabkan longsor di permukiman warga. Banjir tidak merendam perkampungan warga, merendam 4 huma, sawah kering, 4 jembatan, 3 rumah longsor karena hujan bukan karena banjir, ucap Febi. Febi menyebut saat ini hujan deras masih mengguyur wilayah Baduy. Dirinya pun tengah berkoordinasi dengan relawan maupun penjaga pelang pintu Sungai Ciujung untuk selalu memberi informasi terbaru. Kita terus memonitor perkampungan yang dilalui Sungai Ciujung untuk selalu waspada dari Bojong Manik hingga ke Kota Rangkas Bitung, ujarnya. Sekian info banjir hari ini.